Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya uh, Dan seperti janji saya tadi siang Saya akan membacakan lagi bagian kedua dan akhir dari cerita ini Dari Bon Kiong ya jadi, saya akan melanjutkan cerita dari kotak makan tadi, ya, yang tadi siang saya bawakan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Uh, sebelumnya, bagi yang belum melihat atau mendengarkan cerita yang sebelumnya, bisa dicek di kolom komentar, ya. Linknya, ya. Oke, selamat menikmati. Sum, aku sudah pulang ini Dengan suara lemas terbata Teh Rina berusaha mengkonfirmasi keberadaannya sekarang Sudah Teh, sudah Teh Rina, sudah di rumah Jawab Mbak Sum dengan nada sedikit terisak Kebingungan dan sedih melihat kondisi sahabatnya itu Mbak Sum memang sudah menduga akan terjadi hal yang tidak menyenangkan dan jauh dari logika Dia sudah merasakannya semenjak pagi tadi Ibu mana Sum? Tanya Terina Iya Rin, saya di sini. Tiba-tiba Tante Rima masuk ke dalam kamar Terina Melihat kondisi salah satu karyawannya itu Maafin Rina ya bu, tadi Rina pingsan ya Ucap teh Rina kepada Tante Rima Sudah Rin, gak usah kamu pikirin Yang penting kamu sekarang sudah sadar Tapi Rina gak enak bu Alah, gak usah kamu pikirin Rin Besok aja lanjut ceritanya Sekarang kamu istirahat dulu ya Tante Rima berusaha menenangkan karyawannya itu. "Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Lanjut, Teh Rina yang masih merasa tidak enak kepada Tante Rima." Tante Rima pun kemudian beranjak meninggalkan kamar Teh Rina dengan pikirannya yang tidak menentu. Ia mencoba menelaah peristiwa-peristiwa aneh yang menimpa karyawannya itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tante Rina berusaha mengingat momen demi momen yang terjadi sore tadi di depan rumah putih megah itu. Ia ingat setelah ia turun dari mobil untuk mengambil kotak makan yang diletakkan si pemilik rumah di depan pagar yang tinggi tadi. Ia mendengar suara dari dalam rumah itu. Seolah-olah ada yang memanggil-manggil namanya dengan lengkap Rima Rima Rahayu Ningsi, Dengan nada liri Dan intonasi yang sangat pelan Hingga terdengar seakan seseorang tengah berbisik kepadanya Dari jarak satu meter Tante Rima Menoleh ke arah datangnya suara itu ia mencoba melihat jauh ke dalam rumah di tengah pencahayaan yang sangat minim itu. Seketika, ia melihat dari bilik rumah yang berdampingan dengan pintu utama. Seseorang sedang melambaikan tangan kepadanya, entah siapa. Namun, yang tak terima tahu, orang itu mengenakan pakaian seperti gaun panjang berwarna merah menyala. Sehingga ia bisa dengan jelas melihat warna gaun itu di tengah gelapnya rumah. Sesaat ketika Tante Rima memfokuskan pandangannya, ingin memastikan apa yang ia lihat, tiba-tiba terdengar suara benturan yang cukup keras dari dalam mobil. Ia pun terkejut dan segera memalingkan pandangannya ke arah mobil yang ia parkir tepat di belakangnya. Namun, apa yang Tante Rima lihat justru semakin membuatnya terkejut. Dia menyaksikan Tehrina, salah satu karyawannya setianya, itu sedang menggebrak-gebrak kaca mobil sambil menatapnya dengan tatapan aneh dan senyuman menyeringai yang membuat Tante Rima merinding. Pandangan Tehrina seperti pandangan seekor serigala yang tengah bahagia menemukan mangsanya dari kejauhan Astagfirullahalazim. Kamu kenapa Rina? Teriak Tante Rima kepada Teh Rina Rin, Rin, nyebut Rin Tante Rima segera membuka pintu mobil Dan mencengkram tangan Teh Rina dengan erat Khawatir Sosok yang ia hadapi saat ini akan menyerangnya tiba-tiba Lapar Aku lapar Hanya kata itu Yang dapat keluar dari mulut Terina Sambil tetap menatap Tante Rima dengan seringainya yang menakutkan Namun anehnya suara itu bukan suara yang familiar di telinga Tante Rima Kamu bukan Rina kan? Teriak Tante Rima Rin, eleng Rin, eleng Tante Rima tetap berusaha menyadarkan karyawannya itu. Hingga tiba-tiba, tubuh Tehrina terhentak, mengejang, dan jatuh tak sadarkan diri di jok belakang mobil. Melihat hal itu, Tante Rima segera bergegas menyalakan mesin mobilnya dan pergi meninggalkan area itu. Tante Rima berjalan menuju kamar tidurnya sambil terus memikirkan kejadian tadi. Semua terlintas di pikirannya bahwa besok ia harus menemukan jawaban dari keanehan-keanehan itu. Suara dan subuh terdengar berkumandang dengan lantang dan indah. Tante Rima sudah bersiap untuk mengantar kotak-kotak makanan itu ke setiap rumah pelangganya, tapi ada yang berbeda hari ini. Tante Rima tidak hanya ditemani oleh Mbak Sum. Tetapi juga disertai oleh satu lagi karyawan setianya. Ingatkan di awal, saya tulis bahwa tante Rima punya tiga karyawan yang paling lama ikut bekerja dengan beliau. Ini adalah orang ketiga itu, Mang Jamal. Begitulah beliau dipanggil. Mang Jamal adalah karyawan yang paling senior dari semua karyawan yang ada, bukan hanya dari lama masa kerjanya. Tetapi juga dari usianya. Mang Jamal, awalnya adalah supir dari Mbah Kakungnya Bima, teman saya. Ya, supir dari ibunya Bima dan Tante Rima, sedari mereka masih duduk di bangku SMA. Usia Mang Jamal memang sudah tidak muda lagi, menginjak usia yang sudah 58 tahun kala itu. Namun, beliau masih terlihat bugar dan bersemangat. Mang Jamal merupakan sosok yang ramah, sopan, dan menyenangkan, bahkan bagi kami, teman-teman sekolah Bima. Tapi, ada yang menarik dari Mang Jamal ini. Menurut rumor yang ada, Mang Jamal ini punya kekuatan goib. Kalau istilah kami dulu, lebih tepatnya beliau pernah mendalami ilmu bela diri yang bersinggungan dengan ilmu kebatinan. jadi sedikit banyak beliau paham mengenai hal-hal yang tak kasat mata. singkat cerita, berangkat latan terima ditemani dengan Mbak Sum dan Mang Jamal pergi mengantar kotak-kotak makanan itu hingga akhirnya Tersisa salah satu kotak makan yang berakhir di alamat tujuan Blok H Jalan Raja Wali Nomor 47. Sampailah mereka di depan rumah putih yang megah itu lagi. Namun, kali ini mereka memutuskan untuk meletakkannya saja di depan pagar dan langsung pergi tanpa banyak membuang waktu di area itu. Namun, Metode, te metode tersebut sengaja Tante Rima tetapkan dengan sebuah tujuan Mereka harus memantau Apa yang sebenarnya terjadi Dengan kotak makanan mereka Karena sebenarnya Ada kejadian aneh lainnya Yang mereka alami pagi ini Ketika salah satu karyawan Tante Rima Eis Tengah mencuci kotak-kotak makanan itu ia menemukan hal aneh Di dalam salah satu kotak makanan Ya, di depan kotak makanan itu tertulis alamat dari rumah putih yang megah itu Awalnya Eis mencium aroma yang tidak sedap Ketika ia membuka kotak makanan itu Namun Eis masih berpikir positif Namanya juga bekas makanan orang kemarin dan baru dibuka pagi ini Wajarlah kalau tercium bau yang tidak sedap Namun Kejanggalan berikutnya yang Elis temukan Tidak lagi dapat ditoleransi oleh akal sehatnya Elis menemukan potongan daging yang membusuk Dipenuhi dengan belatung Juga ada bercak darah yang mengering Hal ini membuat Teh Eis ketakutan dan segera melaporkannya kepada Tante Rima Inilah yang akhirnya membuat Tante Rima semakin yakin untuk memantau rumah tersebut dari kejauhan dan mengajak Mang Jamal untuk menemani. Tante Rima mengarahkan Mang Jamal untuk memarkir mobil mereka, tidak terlalu jauh dari rumah putih itu agar mereka bisa memperhatikan dengan jelas keadaannya. Satu jam, dua jam tidak terjadi apa-apa hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 11.47 tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh ketukan di kaca mobil mereka mereka melihat sosok lelaki muda berseragam mang jamal pun segera membuka kaca mobil dan menyapanya dengan sopan siang mas Sapa Mang Jamal kepada lelaki muda itu. "Siang, Pak," jawabnya. "Bapak sedang menunggu siapa ya? Dari tadi saya perhatiin mobil Bapak diam aja di sini, tapi mesinnya masih nyala." "Eh, anu, Pak Hansip. Saya lagi nungguin orang rumah itu," jawab Mang Jamal sambil menunjuk ke arah rumah putih megah itu. "Hah? Rumah mana, Pak?" Tanya Hansip itu menegaskan sekali lagi Itu lho pak rumah yang... Jawaban Tante Rima tiba-tiba terhenti Seketika mereka semua yang berada di dalam mobil kaget bukan kepalang Saat Tante Rima menunjuk ke arah rumah putih megah itu Bagaimana tidak Mereka melihat bersama-sama Ke arah jari Tante Rima menunjuk Namun apa yang mereka temukan benar-benar di luar nalar dan logika mereka. Benar-benar tidak masuk akal pokoknya. Rumah putih megah dengan pagar tinggi layaknya istana di sinetron. Seketika berubah menjadi rumah besar yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Dipenuhi dengan ilalang yang tinggi menjulang di pekarangan depan dan cat yang sudah lapuk. Jendela sudah banyak yang hancur. "Astaghfirullahalazim," hanya kata itu yang bisa mereka ucapkan bersama. Seperti sudah paham situasinya, hansip itu pun bertanya kronologi ceritanya kepada Tante Rima, dan akhirnya Tante bersedia membantu untuk mengambilkan kotak makanan itu. Setelah itu, setelah mendapatkan kembali kotak makan itu, Tante Rima, Mbak Sum dan Mang Jamal segera pergi meninggalkan rumah itu. Masih menyusuri jalan Raja Wali yang cukup panjang, Mbak Sum yang sejak awal duduk sendiri di jok belakang tiba-tiba berkata, "Bu, kok perasaanku nggak enak ya?" Mendengar hal itu, Tante Rima menoleh ke belakang dan bertanya gak enak gimana toh mbak sum Iya bu Saya kok ngerasa nyium bau busuk ya Aduh Jangan aneh-aneh deh kamu mbak sum Ileng ya Capek aku ngadepin teh Rina kayak kemarin Kata Tante Rima menahan kepanikannya Mang Jamal yang sedang menyetir dengan tenang pun berucap Bu, Mbak Sum, zikir ya Baca apa aja yang kalian tahu Ono opo toh mang Tanya Mbak Sum dengan aksen jawanya Iya mang ada apa sih Tanya Tante Rima yang penasaran juga Ada yang ngikutin Astagfirullah Apalagi toh mang Sahut Tante Rima penasaran sambil tetap berusaha menahan rasa takutnya Mbak Sum Yang mendengar perkataan Mang Jama langsung menggenggam tangan Tante Rima Yang sudah pindah ke jok belakang dengan erat Sambil memejamkan mata Mbak Sum pun membaca segala macam doa yang ia hafal Sampai Suara hentakan yang keras dari kaca sebelah kiri mobil Yang tepat terletak di samping Mbak Sum Membuyarkan bacaannya dan refleks Mbak menoleh ke arah kaca itu Namun Apa yang ia lihat Kali ini benar-benar membuat Mbak Sum tak kuasa menahan tangis dan teriakan Sesosok perempuan bergaun merah Dengan mata hitam pekat Menempelkan kedua telapak tangannya Yang penuh dengan bercak darah di kaca mobil mereka Kali ini tak hanya Mbak Sum Tante Rima pun juga menyaksikan hal yang sama Teriakan Mbak Sum dan Tante Rima pun tak henti-hentinya keluar Sembari mengucap kalimat takbir Baca ayat kursi bu, mbak Ucap Mang Jamal kepada kedua perempuan itu Yang Mang Jamal tahu Mereka sudah tidak kuat lagi Menyaksikan hal aneh semacam ini Sampai Tiba-tiba sosok itu menghilang dari kaca samping dan seketika muncul di samping mobil mereka maksudnya di depan mobil mereka dengan jarak sekitar 100 meter seolah berusaha mencegah untuk menghentikan laju mobil itu Mang Jamal yang sepertinya sudah terbiasa melihat hal-hal mistis seperti ini berusaha tetap tenang dan terus menginjak gas mobil sambil dengan lantang melantunkan ayat kursi Mobil itu pun terus melaju dengan kencang. Sampai tepat di depan sosok itu, Mang Jamal justru semakin dalam menginjak gas mobil dan semakin lantang melantunkan ayat suci Quran. Seperti adegan di film-film horor, mobil mereka menembus sosok itu. Dan bertepatan dengan momen itu, mereka semua mendengar suara dengan nada liri dan tempo yang sangat pelan. Jelas sekali terdengar di telinga mereka. Lapar, seketika itu sosok perempuan bergaun merah lenyap dari pandangan mereka. Tidak ada yang tahu kelanjutan dari jelita ini. Kami pun tidak dapat klarifikasi dari Bima, tapi yang jelas. Setiap kami main ke rumahnya dan iseng bertanya kepada ibunya Bima tentang cerita ini Kami selalu mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan wis toh, suka banget sih bahas-bahas yang gak penting Itulah jawabannya Sulit sekali untuk mendapatkan informasi mengenai cerita ini Hampir semua orang yang mengalaminya termasuk Mang Jamal yang sampai terakhir kami lulus SMP Masih suka menjemput Bima di sekolah selalu menjawab dengan senyuman dan perkataan Aduh, udah kasep, nggak usah dibahas-bahas Memang, kami sering mendengar rumor bahwa rumah itu ditinggalkan pemiliknya Terakhir setelah kerusuhan Mei 98 Karena sang pemilik rumah mengalami kebangkrutan pada perusahaannya mereka membawa semua barang-barang mereka Kecuali satu Sebuah lukisan perempuan cantik dengan mengenakan gaun warna merah Yang konon katanya tidak lapuk termakan usia Untuk Tante Rima sendiri terakhir kali saya bertemu Bima waktu kuliah semester 5 Katanya cateringnya masih berjalan Mbak Sum sudah pulang ke kampungnya karena menikah dengan pemuda di sana Tehrina tidak lama dari kejadian itu sempat pulang ke Subang Namun beberapa tahun kemudian kembali lagi dan masih membantu usaha catering Tante Rima yang jelas Yang jelas cerita meninggalkan ketakutan yang cukup lama selama kami SMP Selama hampir 2 tahun kami berusaha menghindari melewati jalan itu Apabila hari sudah mulai sore Sekian cerita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesamaan dalam penulisan nama atau lokasi. Mohon maaf juga untuk beberapa tipu yang sempat saya tulis. Apabila dianggap kurang menarik atau kurang menakutkan, saya juga mohon maaf karena tujuan saya berbagi cerita ini memang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi hanya sekedar berbagi cerita saja. Saya pamit semoga hari teman-teman esok lebih baik dari hari-hari sebelumnya salam Bon Kyong baik mungkin itu saja cerita dari eh, Bon kiong tentang kotak makan atau cateringnya Oke mungkin itu saja akhir cerita dari bab 2 ini semoga kalian suka Selamat malam dan selamat beristirahat